Mari, tapi kalau saya sendiri yang kata-kata Rino kayaknya kurang. Bareng-bareng, mari kita bersama-sama. Pertama, kita cuma bagi. Kalau menurut kalian jenengan sekalian, yang cocok ini kita dari yang pertama, opsi pertama. Dibutuhkan pelan-pelan, betul kan? Pelan-pelan. Opsi pertama dari sini. Kemudian opsi kedua dari sini, opsi ketiga dari sini, dan opsi yang keempat dari sini. Kira-kira opsi yang nomor berapa yang terbuat? Kira-kira? Mungkin ada yang mau bertanya. Kira-kira opsi yang berapa? Jadi kita belajar sama-sama agar kita ke depan juga bisa lebih paham. Oke kawan, kita tadi kan sudah melihat seorang trainer cilik dari Magetan ya. Magetan inilah, ini adiknya ini. Nah, ini namanya siapa dek? Via, kelas berapa? Kelas 2 SMP. 2 SMP, sudah mengenal bonsai ya? Ya, itu berawal dari mana? Maksudnya dari keluarga atau memang seneng atau dari sekolahan atau gimana? Mulai seneng itu lihat dari temennya Arek Magetan. Iya, temennya Arek atau temennya Ayah atau temennya siapa gitu? Iya, temen Ayah. Temen Ayah gitu ya. Terus lama-lama seneng dan mulai apa ya? Belajar gitu ya. Misalnya menilai sebuah pohon itu seperti apa? Ya, contohnya dari akar, terus gerak dasar, terus dari mukanya. Gitu ya, itu sudah sampai tahap itu ya? Iya. Nah, itu otodidak belajar sendiri atau dipelajari oleh apa? Orang tua atau ada teman gitu? Teman-teman Ayah, terus juga belajar sendiri juga ada ya, kayak dikumpulin apa yang gitu ya. Jadi sambil lihat-lihat referensi yang ada di YouTube juga gitu ya. Terus di rumah sudah belajar bikin-bikin sendiri gitu ya? Iya, tapi kecil ya, seneng. Dulu sukanya kecil. Oh, yang mame. Terus kalau sekarang kan lagi trennya the Mac gitu ya. Oh, yang alamannya di mana? Jalan Sawo. Tuh, Jalan Sawo, dekat pengrajin kulit ya. Sepatu itu ya. Oke. Ini loh, alhamdulillah sudah ada generasi muda ya. Dan cewek juga masih kelas 2 SMP. Iya. Nah, masih kelas 2 SMP sudah menyenangi seni botani dan seni bonsai. Bonsai itu apa? Hidup, maksudnya
tanaman yang apa ya, kayak di alam tapi itu di sebuah diaplikasikan ke dalam pot. Dalam pot. Oh gitu ya. Jadi intinya miniatur ya. Miniatur miniatur di alam dijadikan sebuah karya seni gitu ya. Iya, tapi harus ya, harus intinya ada pakemnya juga ya. Contohnya apa deh? Kayak gerak-gerak dasar. Terus dari mukanya. Oh gitu. Terus kayak mau dibentuk ke mana, kayak ke model kayak apa gitu kan? Gitu. Formal? Ya formal, informal, terus kayak minjin. Gitu. Terus kalau yang suasananya kayak pemandangan itu apa? Panorama ya. Kuncin tanaman. Kalau yang pakai keringan itu apa deh? Deadwood ya, iya kan? Iya. Nah terus kalau ada apa keringan tapi ditambal sulam atau diokulasi lah atau dihias dengan tanaman yang hidup dan dibentuk karya seni bonsai namanya apa itu? Tanuki. Ya, tanuki ya. Itu.